Surya Darmali siap menjelaskan pada KPK soal dugaan korupsi dana haji. Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 230 miliar rupiah pada pengelolaan dana haji. Menteri Agama Surya Darmali Sabtu siang menyatakan siap diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana haji. Ia juga membantah tudingan yang menyebut ada dana haji yang disimpan di rekening pribadinya. Itu fitnah, itu fitnah. Mana ada atas nama Menteri Agama. Rekening itu atas nama Menteri Agama. Menteri Agama itu atas perintah undang-undang. Bukan Surya Darmali. kalau Surya Darmali, kalau nama Surya Darmali, kalau dia sebut itu fitnah. KPK menerima hasil audit PPATK yang menyebut terdapat kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2014-2015. Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam audit tersebut ditemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah. Adi Rianto melaporkan untuk NET.